Hello smart viewers, welcome to Reload Games, Games on Review. Bapak cepat bapak, bapak nge-rap. Halo smart viewers, gue kayak ngerasa dikejar waktu gitu, tapi apa ya? Apa ya? Nah, oke, selama 1 jam ke depan kalian akan ditemani oleh kita berdua, Coco Gans, enggak tahu sih. Ganteng. Bapak pede banget. Amin. Bodoh amat. Selama 1 jam ke depan membahas sekitar seputar game yang menarik serta interaktif dan inovatif dan inspiratif. Responsif serta apa ya? Udah enggak usah. Oke. Untuk kali ini kita akan mainkan game season dan seperti game handheld. Lanjutin minggu lalu game season kita yaitu Cuphead yang rilisnya itu 29 September 2017. Developernya Jared Modern Horror. Publishernya studio MDHR. Dan bisa dimainin di Xbox One, Microsoft Windows, di Microsoft, di Windows. Iya. Yeah. Terus nanti kita juga bakal mainin game War. Mobile kita adalah War of Bukan, The Last Banana itu minggu lalu, Pak. The Last Banacat. The Last Banacat. Itu rilis pada 11 Mei 2016. Developer publisher adalah Horang, dan bisa dimainin di Android dan Oke, lanjut. Kita langsung mainin ke game ya, tapi sebelum itu ada trailer mau lewat. Ini dia trailer dari cuplikan minggu lalu dari Cuphead. Ah, ini sebenarnya dia gua carry ini. Ini yang mencet tembak-tembak gua deh. Iya sih. Ya, itu apa? Tuh, itu apa ya? Tidak. Dia bangkit, cuy. Ya, kurang ajar. Pada dikit lagi. Weh. Oh. Homecoming nih. Kena. Ayam gue. Walu. Gampang saja. Ini masih gampang loh jurusnya. Kali kami, ha. Asik sih. Loh. Lah, ini kan si ininya Popeye bukan sih? Pacarnya Popeye. Nggak salah. Mirip. Ya kan? Loh, Taurus. Kok dia berubah jadi kambing? Itu bukan, bukan. Bison, buffalo. Itu dia. Cuplikan minggu lalu. Dari Cuphead. Cuphead. Iya, kalau kata orang Japaneso. Oke, kita. Cuphead. Gue kira mau di-delete sama lu. Seperti biasa, kita tidak ada progres sama sekali dari minggu lalu. Ya. Mungkin Bapak boleh ya, kita kan, ya, kan lupa ini, kan ini dulu, cara mainnya kita, gimana? Kita. Udah lama nggak main dulu. Controls. Assign controller. That's right. Pencet apa ya? Mungkin boleh Bapak pencet X. Nah, udah. Ya udah. Done. Nah, silakan main. Oh, gue yang main. Terus yang gerakin gue gitu. Oke, siap. Bapak ajak ngobrol si ini. Si bocah. Nggak bisa. Mungkin sebelahnya itu sama. Iya. Oh, Pak, yang pesawat, nggak, Pak. Jangan pesawat dulu. Ingat, minggu lalu deh biar ingat. Pesawat. Biar ingat. Kalau kalian lupa, padahal mereka bisa lihat cuplikan minggu lalu. Ya, biar mereka biar nonton ingat. Kita jangan. Simple. Ada yang very simple atau very very simple atau ada yang loop gitu. Ngeng. Istri dari Popo IC. Ini belum di ini lagi. Ngeng. Itu X. Yang ping-ping. Yang ping-ping bukan cuy. Iya cuy. Bukan, coba ya, ntar gue. Bulat nih. Kok bulat? Nyurus. Nih, tuh, aduh kan gue ambil ping-ping. Ping-ping. Katanya lu mau coba yang... Oh iya benar-benar. Full. Set, masih katanya bapak padahal udah seminggu lebih. Iya dong. Hati-hati Nyi. Uis, ntar dia balik lagi. Tuh kan. Bapak udah tahu balik lagi tadi bilang. Takutnya balik laginya itu random loh. Kayak gue di atas dia di mana. Lah. Kenapa? Deng deng deng. Last. Terus ini lumayan dah. Sampai kiamat. Waduh. Woi. Tuh bukan kan? Lagu-lagu jadul ya? Ini tuh kayak Space Impact Nokia 3 berapa ya? Space Impact, gak tau game Space Impact ya? Space Impact itu game HP. Iya, yeah, I don't know. Parah banget. Aduh, Pak. Wey. Terima kasih, Pak Nyi, sudah memberitahu nanti kalau misalnya Bapak mau. Ji, gunakan jurus, Ji. Ini udah full emang. Udah. Wey. Ji, jurus, Ji. Waduh, gimana tuh? Terus, kita kenain ke dia. Wey.
Kayak gitu. Terima kasih, Om. Everything going well. Kan Bapak bisa cepat larinya. Sprint. Oh iya, ini main. Nanti kan udah tahu kita jadi peluru kan. Kita nembak pakai. Dua apa udah satu nyawanya. Semua bagian dari rencana. Enggak bisa gitu dong. Bisa gitu. Oh, kalau misalnya saya X gini, saya... Nah, kalau X kayak gitu... Saya mati. Ya, mati. Betul. Jadi itu semua bentuk itu bisa ini ya, benar-benar kayak kartun full imajinasi. That's what. Gak ada logisnya sama sekali. That's what. Gak apa, bagus. Lah, mati gimana dah? Bentar, saya tidak understand. Lihat pelurunya, pelurunya itu tuh kecil-kecil dia. Nih, hayat. Itu yang kayak biji kelor itu. Ji, keluar nih. Keluar nope, nih. Nope. Kayak yang ini aja stage atau enggak nih ke bawah jembatan bisa tahu kayaknya deh. Jalan ke sana. Saban Ji, gua tahu ada jalan di sini. There is something in here. Dan wow, amazing. Kan oh enggak ada run and gun. Kalau yang kayak gini kayak enggak ada emang. Oke. Run and gun. Oh, ada musuh baru. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Eh, iya ya. Kan. Benar juga sih. Ya, enggak dapat lagi. Bapak boleh main. Ini tuh katanya tuh mainnya tuh harus pelan-pelan. Pikir. Nemboknya masih kotor kayak begini dong. Oh, yang lain. Enggak. Loncat, Pak. Ya, jadinya. Tuh. Kan? Ini tuh. Loncat, Pak. Alangkah indahnya kalau misalnya bisa main bersama. Hiya. Sabar. Enggak, saya udah gak sabar sama game ini. Kok dia gak lompat? Sial. Ini sih, Woody Woodpecker tuh dari mana ya? Di sini ya? Tadi istri Popeye ada. Terus ini lompatnya dia makin pendek ya? Iya gak sih? Iya, karena kan jalannya gini. Iya, naik. Kayak... Wah. Misalkan. Ji, pasin. Iya. Ya, makanya bagus. Anji, gunakan perhitungan hiperbolamu. Susah, jadi yang ini cuy. Terus kita kayak jangan. Setiap game yang kita kalahin, menyerah. Kita explore aja. Betul, itu kebenaran yang kita explore. Explore. Ini apa? Dora. Coba aja ngobrol. Lady Mug. Gak bisa. Dia bukan Mug. Nih, ini pasti lawan bos. Flora Fury. Delivery. Nah, iya lah, bos. Cet. Gua masih enggak ngerti dah. Terus kalau udah menang lawan bos, kita enggak dapat apa-apaan. Ke atas dong. Kita ke atas enggak bisa. Coba tembak. Tembak. Harus ke atas ini gimana ceritanya? Kok enggak bisa lompat ya? Dua kali enggak bisa. Mungkin lompat kita belum tinggi. Mungkin itu yang sebenarnya. Harus di-upgrade, coy. Lompat? Oh enggak. Mungkin. Kan di atas tuh nembaknya, Pak. Tuh. Mungkin kita keluar aja ya, Pak. Mungkin kita keluar aja. Keluar aja, kita cari yang lain. Kita cari yang lain. Boleh, ini bisa enggak? Enggak bisa. Balik lagi, Pak. Enggak bisa, ya balik lagi. Ini bawah? Belum bisa ya. Belum bisa juga. Gila ya, kita sangat hebat ya. Dia bisa jauh sekali. Udah sampai sejauh ini loh. Iya, pasti di jalan terus. Enggak ada. Oh. Yaudah kita balik ke stage awal. Kita harus mendingan stage yang paling awal kan kita udah
mulai terbiasanya. Kita lawan dulu, Pak. Iya. Nih yang ini, yang pertama. Iya. Yang pertama. Oke. Kasih duit. Siapa tadi kasih duit lagi sama dia? Enggak. Enggak bisa. Flores Fowler. Apa sih bener ya? Flores apa tadi dia bilang? Entah. Cumi. Mudah. Mudah saja. Mudah. Ini juga kok pendek sih? Ah, mungkin Bapak boleh pencetnya agak lebih lama gitu. Enggak. Coba. Tuh. Lah, kok enggak bisa dah? Minggu lalu bisa dah? Mungkin ini feature baru. Enggak ya? Enggak. Lompat. Ah, mungkin boleh kita lewat aja. Kan iya. Harus pelan-pelan tapi mati. Iya, bagus tangginya. Model ini terobosan baru loh, kita mati mulu. Ya. Tuh. Gimana ya, Pak ya? Sabar. Pencetnya agak lama, Pak. Ini udah lama. Tuh kan. Dia ngeledek. Gua agak sedikit pesimis sih dengan kemenangan stage ini. Boleh, ya boleh. Hati-hati. Tuh. Dejo gua. Ini susah nih kalau lompatnya lagi bermasalah gini nih. Pendek ya? Ah, tuh. Kan? Kok gitu sih? Lo kemarin jangan gitu Panji. Coba jangan aja lompat gitu. Tuh kan? Kayak enggak greget gitu. Tuh, gregetin. Nah, makan ta. Makan saha. Mati. Itu adalah bagian dari trik. Selama ini saya hanya mati. Ini adalah kedok. Saya sangat handal. Yang buru-buru, Tan. Oh iya, benar-benar. Yang buru-buru. Slow. Slow but sure. Alon-alon, asal kelakon. Artinya? Apalagi? Ya pelan-pelan, tapi... Asal jelas. Iya. Oh iya. Padahal... Mati. Loh. Wah, dikejar ramai nih. Mati. Maaf ya, sekali aja. Siapa? Siap. Nggak, sekarang gue percaya diri. Nggak. Abis ini gue bener-bener kayak, yang penting finish lah. Nah kan, nggak bisa lompat lagi. Gue harus bisa. Oh iya, lebih tinggi ya? Bisa. Gimana kalau misalnya gue bilang lompat, lo pencet lompat? Iya. Yaudah. Retry. Kita lompat. Belum. Oh, belum. Lompat. Belum. Lompat. Lompat. Belum. Lompat. Oh enggak, kita main feeling aja. Gua enggak usah ngomong lompat, situ yang lompat. Gua udah tahu kok. Kita main feeling. Tuh gua udah lompat sih sebenarnya. Lompat. Gimana sih feeling kita? Kita udah lama loh nge-host bareng. Tembak, Pak. Oh, bukan. Iya, gua lupa. Oh iya, gua lupa. Gue kira lo bakal mencetin tembak. Kan gue lompat. Oh iya lupa gue. Gue sama nembak juga deh. Oh iya. Gue nembak. Gue cuma gerakin doang ya. Iya. Ini kayak pembenaran supaya kita bisa main berdua gitu. Iya, biar asik aja. Oh iya deh, anjay. Ke atas. Lompat. Wele. Ini kaget nih gue sampai kalau misalnya kita menang beneran. Yo, jago nih. Itu ditembak dari bawah ya? Saya nembak dah. Apa? Udan? Ayy. Sekali nanti akan kita lanjutkan. Abis ini, jadi kemana-mana tetap di reload. Games on review. We'll be right back.
Welcome back to Reload Games on Review. Kawan-kawan, tadi pada saat ada yang lewat, kita sudah latihan. Sekarang kalian akan lihat improvement dari kita. Sekarang kita cek. Pokoknya kuncinya itu benar satu. Sabar. Sabar dan pelan-pelan. Taat. Des apa? Bulat ya? Bulat ya? Apa? Apa Des? Pelan-pelan. Perlahan tapi pasti. Boleh diambil itu. Hati-hati nyi, R2 nyi. Panji selalu aja yang panik gua gitu. Terus Panji cuma jawab. Enggak, gua kalau lagi serius. Buat apa yang main game serius-serius? Main game serius. Hati-hati, hati-hati. Ah! Sengaja biar berkurang. Oh iya, oke. Ayo dikit lagi. Lupa napas. Nah ini ada bos nih, hati-hati nih. Itu udah mati padahal. Tapi jago kan? Lagi pak. Boleh lah, kenapa enggak? Why not, kenapa ngacang? Terus. Gue ingin dulu. Oke. Terus kita tadi pikiran gue kayak ngeblank, gue harus menang gitu ya. Malu gue juga ngeliatin ini. Aduh menang. Anjay. Iya. Aduh Nji, sabar. Kepalanya udah mulai gede dia. Tuh kan kalau diajak ngomong tuh kita pasti kalah. Jadi harus quiet. Dik! Oh iya, kalau gitu saya ngomong sendirian. Opsi. Bangkit lah. Sorry. Hampir. Tadi gue nembak atas, itu mainin lah. Capek gue ngomong serius-serius, sakit otak gue. Ya, siap. Gitu ya. Oh iya, saya lupa nembaknya. Udah mati dah. Diganti ya. Mending dari bawah aja, Pak. Nah, iya gitu nembaknya. HP udah satu aja. HP, HP. Darah, health point. Health point. Pow. Aduh. Aduh sayangnya. Sayang. Gak tau lagi, ya mati. Aduh. Lu doain, dari tadi gua dukung lu ya. Sekarang gua ini didoain, aduh mati. Yeah. Sayangnya na. Mati. Eh, makasih nih udah doain mati. Cuma gua kalau waktu kecil kayak gitu, kalau rebutan ini sama kakak gua, mati. Mati, dia sih mati gua main. Doain cepetan. Iya. Yak. Iya. Terakhir ganti stage, nggak mau tahu. Enggak, terakhir gue lagi dong, terakhir. Oh iya boleh. Terakhir lo, mesti terakhir gue. Oh iya boleh. Abis itu kita uninstall bareng-bareng. Oh iya, tentu. Minggu depan, nggak usah main 3 kali. Game season kali ini, 2 kali aja, uninstall. Iya, udah. Tutututututututut. Untung kita happy-happy gitu ya, kayak nggak ada bebannya. Bentar, gue harus. Yang penting main. Serius. Tapi gue penasaran menangnya itu loh. Padahal gak dapet apaan kalau menang.
Ya emang lu tahu dapat apanya? Kan kita belum menang. Iya sih. Makanya penasaran, we. Eh, menangin. Darah lu masih 3 nih. Jangan disia-siakan. Of course. Tamat. Kayak bunyi ayam. Ayo. Awas atas. Tuh kacang mede. Terima kasih udah ngasih tahu. Saya lupa di kiri. Lompat. Nih, jamur atas tuh. Bukan atas. Ya, dari tinggal satu deh. Bisa. Langsung ilmu langsung mati. Enggak. Tadi gua langsung mati sih. Sip. Mantap. Hati-hati, Pak. Di sini Anda mati ya. Langsung des aja di sini langsung. Tapi matiin dulu tuh si biru-birunya sambil lompat. Jurus nembak jurus. Sambil lompat. Jurus ya boleh lah, jurus lah. Nawar lagi. Ya. Pas ini hidup yang birunya tuh. Dah tuh lompat. Des. Ah, cepet banget dia hidupnya. Des. Nah, des. Takut. Kesel. Ah! Kenapa sih lu itu? Aduh, parah banget sih sini. Parah banget kan, kecewa gua. Enggak, sumpah itu benar-benar kayak greget-greget-gregetnya kayak bentar lagi. Pew. Saya masih shock mantannya. Enggak, itu sih kebodohan dari ini. Enggak, Pak. Saya greget. Cet. Mendingan kita banyakin jurusnya dari awal supaya nanti waktu ketemu Pak Bos udah ada simpanan. Nah, sabar, Pak. Des. No. Sekarang giliran gue ya. Des. Ih, tadi udah tembak atas enggak kena. Aduh. Sebenernya ini gampang sih sebenernya. Cuma gampang. Ada apa dengan kita hari ini? Tuh, gue paling kesel kayak gitu tuh, gue udah nembak atas enggak. Bapak miss. Gak tinggi. Kacang. Mede. Udah. Yang bawah aja nih. Bawah. Udah, itu kan ada daerah baru tuh. Tut. Ini kita. Nah, kita naik kapal, cuy. Simple. Clip join Calamity, Ribby and Crocs. Clip join Calm. A great slam and then stop. Dikatain Nook. Ini apa di atas? Satu, di atas maksudnya apa? Ini di atas maksudnya? Oh. Mungkin boleh tembak. Apa sih? Apa sih? Oh gitu sih. Terus? Las. Las motor. Iya lo. Ada tinggi. San. Itu apa sih yang dia muntahin? Lebah. Kunang-kunang. Mungkin. Kalau lock nggak bisa sambil nunduk ya? Nggak tahu. Anji, bentar ya, jangan jurus dulu. Coba tungguin full, kira-kira keluar jurus. Ngapain dia? Balik. Wah, dia kiri kanan. Jurus. Mencet apa sih? Ya udah. Aku sayang, na. Sebab jurus tadi gue nggak tahu mencet apa. Segitiga ya. Ada dua ya bosnya ya? Betul sekali. Lo. Lo kebalik. Lo kok gitu analog, sih? Analog. Lo kok marah? Jangan. Tuh sayang. Jangan gitu.
itu sayang. Kok gitu sih? Lo kok marah jam? Belum di down. Udah. Dia setiap bos punya berapa maksudnya darah masing-masing apa gabungan sih? Mati. Jangan doain dong. Itu gue ngasih tau lu bakal mati. Dia ngapain cuy? Mau nyari kemana lagi? Masih banyak yang bisa dieksplore. Itu tuh yang ikan mancing. Lewat sini nih, lewat situ. Semak-semak di belakang semak-semak bisa enggak? Bukan, saya bingung Pak, kontrolernya kayak gini, Pak. Bukan nih ke. Boleh Bapak aja. Kan gue tadi udah pengen ngasih tahu. Ini bisa enggak? Oh, ini ke tata. Kita kan tadi ada di lantai. Pak. Oh iya benar. Mau enggak satu aja terakhir. Oh itu enggak bisa ke bawah. Yang run and gun yang tadi kita menangin paling enggak. Sebenarnya tadi yang suruh keluar mob siapa ya? Siapa mohon ya? Diberi waktu agar kita mencoba ini sekali. Jadi kan yang keluar Bapak. Aduh. Sabar. Mohon diberi waktu. Ayo Panji, gue percaya lo enggak bisa. Muka lo kayak flat gitu, kayak gara-gara serius. Enggak sih, enggak. Fokus ya, fokus. Fokus is good. Ya, bagus. Ayo. Sebentar lagi, sampai mati. Ya udah, gua matiin deh sekarang. Sampai mati. Tapi, Panji, sayang sekali. Ya, mati beneran. Saya gue udah tahu. Biar. Oke, nanti kita akan kembali lagi untuk mainin game ini lagi. Android kita. Iya, Android. Iya, Android. Bapak lupa kan Android kita. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Reload Games on Review. Welcome back to Reload Games on Review. Kita habis mainin Cuphead. Sebentar Pak. Untuk smart viewers, kami janjikan sok bahwa minggu depan untuk level 1 kita akan selesaikan. Level 1 kita akan selesaikan dan kita tamatkan level 1-nya. Kita camkan. Janji Nathan bukan janji gue sih. Paling enggak Nathan yang selesai. Gue doang. Nathan yang selesai datang ke sini sendirian gitu main. Enggak. Pokoknya minggu depan Nathan host sendiri ya. Lah? Pokoknya saya janjikan, kita janjikan minggu enggak depan kita, akan lu selesai level 1. Gua enggak akan latihan selama 1 minggu. Itu bukan level, itu bukan level. Oke. Abis ini kita mau mainin handheld kita yaitu The Last Banacat. Tapi sebelum itu kita lihat trailernya dulu dari The Last Banacat. Ini dia trailernya. Ini dia. Itu dia tadi trailer dari The Last Banacat. Emang The Last Banacat? Banacat namanya? Emang apa? Terus kita nyari clue gitu. The Last Banacat. Bener. Oh, bukan The Last Airbender. The Last... Banacat, The Last Airbender. Deng. Enggak lagunya gitu juga sih. Lagunya enggak teng-deng-deng. Beda film lagi itu. Cuy, gue udah pernah main ini. Ini gue ngira gini doang, simple cuy. Pas gue mainin, susah cuy. Ini tuh butuh refleks. Padahal ini simple. Tapi sumpah Tadu, susah banget. Best score berapa itu? Susah. Tar. Lu kayak otak lu harus kenceng gitu, no kan? Bentar. 825. Iya, bapaknya tadi gak nyampe 200 udah mati.
300 itu. Oh iya, oke. Nah, ini main dulu. Agak sebel. Gua mencoba. Enggak, cuy, gua sebel banget sama game ini. Berkalibrasi dengan tangan. Gua mikir gampang ya? Susah juga. Gampang sih. Iya, kalau terbiasa. Bentar, gua harus fokus. Oke. Ini enggak bisa diganti kucingnya mengerti, jadi monster. Dia mengerti. Jadi pemain parkour gitu kan bisa 251. Gua hafalin rekor tuh. Oke. Siapa yang menang paling banyak? Skor paling banyak. Iya. Skor paling banyak. Ternyata mudah. Coba lihat best score-nya siapa. Terus Panji enggak mau kalah gitu. San. Oh iya, silakan. San, santai. Kiri, Pak. Bawa, Pak. Curang dia main voice. Dia main ini nih. Gua padahal enggak gangguin, gua enggak gangguin. Sans. Tuh kan apaan? Lu sih. Gua diam ya, gua diam. Gua denger dalam hati lu matiin enak gitu kan. Apa tuh? Anji, gua doakan yang terbaik buat lu, Anji. Sabar. Eh, abis ini gua pengen lihat kucing itu ya. Kucing yang mana? Tadi, yang tadi itu. Anggora. Tak, sabar. Enggak bisa diganti kucingnya jadi Sphinx gitu kan. Tuh susah tuh. Very skillful. Anjay, kanan, Ji. Anjay. Widih. Bener ya? Bener. Wow, kirain gua udah mati. Kan udah high score lah. Easy breezy lemon squeezy. Seorang tidak akan selalu berada di atas. Nanti kita lihat dulu ya. Lihat dulu. Uang kita berapa? 1300. Paling murah berapa, Nyi? Ini landak nih. Nih, Heads the Hope tadi. Tadi ada coba lihat uang kita paling murah 2500. Jadi sepertinya tidak bisa beli apa-apa. Enable magnet. Enable. No. Let's play again. Ini lu mainin. Kalahin dulu skor gua. Bapak udah mulai. The Last Banacat berarti dia itu ya? Terakhir ya? Apa sih spesies terakhir? Bentar, gue serius. Sedih banget, masa kucing? Serius. Gue udah nemu kuncinya sih, biar perspek. Ya enggak lah, sok ilmiah gue ntar. Mati nih, satu, dua, nih. Kanan, bawah, kanan, ih, bawah. Kok gitu dah? Kanan, bawah, bawah. Kanan, bawah. Tadi udah nyampe situ, belum kan? Noh, giliran gue susah. Udah itu, gue. Teng. Kalau nyerah bilang ya, Pak ya. Ntar gua beat skor gua sendiri. Oke. Nyerah bilang. Tinggal kasih tahu saja. Sebentar abis ini ya. Let the pro play the games. Yo. Oh, maksudnya apa nih? Yo. Ji, terakhir Ji. Abis ini Bapak enggak main lagi. Abis ini enggak jadi terus. MC ya. Bapak enggak usah main terus. Come on, Eric, you can do it. Ini apa sih lava melon? Nggak tahu, bodoh amat. Merah-merah gitu, nih. Lu jangan fokus ke kucingnya, men. Gue fokus ke jalannya, cuy. Ya, lu liatnya paling bawah sini. Iya benar, gue udah liat kayak gitu. Tuh, you think I don't mati. Know? Tuh, mati. Emang gitu. Mau difoto nggak, Ci? Biar menang kayak kelihatan jago gitu. Nggak. Tadi bisa di-capture menang paling banyaknya berapa? Sabar. Ini watermelon kan? Oh, terus mulai malam. Wih, gunung meletus di belakang, pantesan dia. Oh, dia tidak apa ya? Enggak, maksudnya salah swap, enggak ada toleran gitu. Bisa diperbaiki. Ya. Gue benci sama suara catnya semua kayak. Kayak ketawa gue. Dengar deh. Kalau mati nih ntar. Nih, gue punya filosofi tuh. Ini ceritanya mengenai apa? Kucing. Jadi dia kan kucing terakhir. Dia nggak mau keturunannya mati, makanya dia kabur dari ledakan. Ini di melon sih, Pak. Apa namanya? Ini melon. Ini apa sih namanya? Gunung melon. Berapi di belakang, di dunia watermelon. Hanya
Haji mati. Masih teh. Terus gue kayak doain mati lu, mati lu. Enggak dong. Terus watermelonnya berubah jadi kuning. Gue matiin deh. Maksudnya apa tuh? Gue matiin deh. Biar main aja bapak. Maksudnya apa tuh? Parah banget ya. Gue matiin aja. Enggak apa. Itu gue pokoknya udah nyentuh seribuan aja. Tuh liatnya paling bawah kayak nih. Pokoknya kuncinya kalau misalkan lu udah ngelihat apa sih? Udah ngelihat box. Ada yang bolong? Ya udah dia ngelihat box, lu langsung swipe. Tuh udah lihat, langsung swipe. Saya lihat. Nah, langsung. Saya lihat. Langsung. Gila Panji. Langsung. Lu sangat informatif. Di bawah gitu. Nih, lihat nih. Nah, udah dapat kan? Lu langsung swipe langsung. Oh iya, langsung gila mikir. Bener banget kata-kata lu. Gila, lu punya gila, spare waktu. Sangat membantu lo. Mati-mati aja kecewa gua. Sangat membantu lo, Ji. Gila, gua bisa jadi apprentice lu. Bener-bener tapi. Iya, bener banget gila. Serius. Tuh. Kan enggak mati gua. Gila Panji. Kalau gua menang nih gara-gara lu. Udah deh habis nih. Ketan. Lu aja dah. Gua aja. Lu ngapain sih? Ya, gua beat lagi dah. Beat my own score. Gua coba lo kalian. Gua cuma bisa ketawa. Bodoh amat. Nih Pak. Serius, Ji, ini ke kiri, Ji. Ji, ini ke kiri lagi. Ji, ini ke bawah, ini ke kiri lagi. Terus naik nih. Terus ini ke kanan, terus ini ke atas, terus ini ke ikutin aja. Ya, enggak, Pak. Gua udah enggak terpengaruh sama hal-hal begituan. Oh iya, coba kita coba ya. Enggak. Kiri. Banana. Haji ini masih teh. Oh, kalau misalkan udah dapat banana 5, dia pindah loh gitu. Oh, gitu. Informatif sekali. Tapi high score. Sorry aja apa ya? Pak saya itu. Tidak bisa berkutik tuh. Untuk mengalahkan kata-kata tuh, gitu. Tersebut. Gitu. Cara mainnya gitu. New lu record. Udah dikasih tahu juga ya. Tapi kita belum melihat siapa yang mencapai mencetak sampai 2000 duluan. Sebenarnya gue bisa 2000, cuman gue cicil aja kayak udah 1700 nih udah lebih. Udah ya high score dulu gitu. Oh iya, oke. Alasan. Ini kalau misalnya gue bisa marah, bisa berubah jadi Super Saiyan gue. Ya. Ah, dari tadi gue gak nyampe di atas 300 dah seringnya. Itu tuh energi lu gue serap. Kemampuan lu. Iya. Mungkin gara-gara itu tadi. Lu sebenernya, lu menyerap energi gue sebenernya bisa. Yoi aja dah. Yoi, mati. Dulu tuh kurang responsif, Tan. Lu harus responsif. Tunggu ya. Tuh, langsung. Gue bilang langsung. Oh iya. Dusta. Salah kan? Paling gak udah nyampe 500 lah, gue seneng. Tadi gue paling tinggi berapa? 700 ya? Iya, 700. Gina banget. Wah ini gak selesai. Enggak. Pokoknya harus nyampe lu ngalahin gue baru selesai katanya. Jadi kalau mau pulang lu harus ngalahin dulu skornya. Gitu Pak. Jadi lu gak keberatan kan gue main dulu skornya. Gak apa. Gue belum merasakan. Kan gue biar lu tuh sama-sama jago lu sama gue. Oh iya gitu. Gila. Kalau gue udah ngerti kan buat apa gue main gitu. Panji bisa menjadi imam yang baik kalau kayak gitu. Udah amat, gak sama cowok juga sih. Kada jijik gitu ya. Ya gue kan gak ngomong sama cowoknya. Tapi konteksnya kita lagi berdua loh. Baru gue mau sombong. Tuh reflek lu tuh kurang Tan. Kurang, yeah. Lu kurang greget gitu, kurang nah, ini joss. Nah ini gue belum minum air putih aja sih kayaknya. Gak ada ngaruh sih sebenernya. Belum minum air putih jadi belum fokus. Aduh abis ini lu udah anjing, aduh sumpah. Letih gue dengan... Oke, langsung serius kita, langsung serius. Bisa. Sumpah suara kucingnya bisa. Kesel banget sih. Iya pengen gue... Sini pak. Nih pak. Look and learn. Ya dulu, sabar pak. You can do it, Panji. Hampir aja salah.
Kok giliran Panji? Gampang kan? Jadi gampang, Tan. Banana. Wui. Wow. Gios. Gios. New record. Nyicil. Kita nyicil. Kayak beli rumah harus nyicil. Gue mau bilang alasannya karena game online enggak bisa. Enggak bisa. Ah, ini online nih, gue enggak bisa main game online gitu kan. I beat with on your own game. Gimana sih bahasa Inggrisnya gitulah. Bentar, Pak. Terakhir, Pak. Oke. Okay. Sayang sekali Panji. Enggak. Terakhir mau kagak? Berhenti aja. Karena nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya dan juga akan ada game fact, makanya jangan kemana-mana, tetap di Reload Games on Review. Welcome back to Reload Games on Review. Games on Review. Tadi Bapak di awal nge-rap, sekarang saya nggak ngomong, Bapak nggak ngomong apa-apaan. Ini tuh udah keuras nih, maksudnya kayak cairan di otak gue udah kekuras gitu. Oh, gara-gara tadi main The Last Banacat ya? Oh iya Bapak. Gak juga sih, main Cuphead sih. Oke. Kita nanti di abis ini, abis nanti setelah akan review ulang. Tapi nanti kita akan ada game fact dulu yang tentunya inspiratif, informatif dan kok lu udah ambil semua sih, inspiratif, inovatif dan incredible. Wow, sangat boom sekali ya, dari saya, Bu. Makanya nanti gua masih mau nanya. Apaan? Sama Mak. Cari tahu diri di internet banyak. Oke, sama bahasa-bahasa ini dia game fact-nya. Hai, Hall Smart Viewers, apa kabarnya? Berjumpa lagi di Game Fact. Kalau pada episode kemarin kita sudah membahas mengenai karakter yang gak boleh kelewatan di Final Fantasy, pada episode kali ini kita akan kembali membahas seputar Final Fantasy nih. Dan Final Fantasy yang akan kita bahas hari ini adalah Final Fantasy VII. Nah, buat Smart Viewers yang belum mengikuti Final Fantasy VII ini, pasti sedikit bingung. Karena Final Fantasy VII memiliki beberapa sequel dan prequel untuk game utamanya. Nah, untuk memperjelas flow dari game Final Fantasy VII ini, di episode Game Fact hari ini, tim Reload akan membahas tentang flow dari game Final Fantasy VII ini nih. Nomor 1, Before Crisis. Before Crisis bersetting sekitar 7-6 tahun sebelum seri utama Final Fantasy VII. Plotnya tidak akan terlalu menempel pada karakter-karakter sebelumnya, melainkan berfokus pada Tarks atau organisasi pendukung dari Final Fantasy VII. Menariknya pada game ini, nama karakternya banyak yang seputar nama-nama senjata loh, seperti Gun, Rod, Material Art, Katana, dan lain sebagainya. Nomor 2, Crisis Core. Crisis Core bersetting 7 tahun sebelum Final Fantasy VII. Crisis Core terjadi di antara episode ke-19 dan episode ke-20 dari Before Crisis. Cerita dari Crisis Core ini akan berfokus pada karakter Zack Fair dan cerita Cloud di masa ia masih menjadi tentara bersama Zack. Karakter lainnya yang muncul dalam game ini adalah Aeris. Akan ada banyak cerita yang menceritakan seputar kisah cerita tentang Zack, Cloud, dan Aeris. 3. Final Fantasy VII. Barulah setelah diawali oleh kedua game tadi, dilanjutkan dengan seri utama Final Fantasy VII. Karakter utama dari game ini tentu saja Cloud Strife, dan ditemani dengan teman-temannya Barrett Wellens, Tifa Lockhart, Aeris Gainsbourg, dan lain sebagainya. Diceritakan Cloud ingin membalas dendam atas kematian Zack pada game sebelumnya, dan berpetualang bersama teman-temannya untuk mengalahkan Shinra dan Sephiroth si Soldier Legendaris. Game Final Fantasy VII ini sangat dikenal dengan kesuksesannya yang menjual lebih dari 11 miliar unit game sejak perilisannya di tahun 1997. Dan terhitung sejak saat itu juga, Final Fantasy VII telah menjadi salah satu game RPG dengan influence terbesar, dan didukung juga dengan soundtrack, karakter, dan storyline yang menarik. 4. Setelah berakhirnya event Final Fantasy VII, barulah dilanjutkan dengan novel On the Way to a Smile, yang bercerita sedikit tentang karakter-karakter setelah event dari Final Fantasy VII.
Dan barulah cerita Final Fantasy VII ditutup dengan film yang berjudul Final Fantasy Advent Children, yang bersetting 2 tahun setelah akhir dari Final Fantasy VII. Final Fantasy Advent Children ini akan kembali memiliki Cloud Strife sebagai pemeran utamanya. Nah, itu tadi sedikit dari fakta atau proses cerita dari Final Fantasy VII ya, Smart Viewers. Semoga dapat menambah pengetahuan Smart Viewers seputar game. Kalau begitu, sampai jumpa di game fact berikutnya ya. Bye-bye! No kan? Itu dia game fact-nya. Betapa informatif, inspiratif, dan... incredible. Betul sekali. Ini jadi ini kita ya. Jadi tagline buat game fact ya. Reload Games on Review. Kembali di inspirasi. Yang inspiratif, informatif, dan... responsibility. Bertanggung jawab. Kita sangat bertanggung jawab. Kata kepala jurusan gue tuh, lu boleh main game, tapi bertanggung jawab. Oh, maksudnya gimana tuh? Ya lu bingung. Gimana ya, Pak ya? Itu udah simple sebenarnya. Oke, lanjut kita review. Kita review. Cuphead. Tadi Cuphead. Lu dulu. Aduh, Pak, sumpah gimana ya bilangnya? Sulit. Tapi dia kayak mau dibilang Dark Soul-nya game kartun. Gitu kalau menurut gua. Menurut gua sebenarnya biasa aja. Ih, serius. Itu gak. Seru, cuy. Kalau gimana nih, ya? Kita belum lagi nyoba kalau misalnya mainnya game berdua. Berdua lebih gampang. Lebih gampang. Seru. Ini sangat rekomendasi banget kalau berdua sih. Kalau berdua itu rekomendasi banget. Cuman menurut gue itu tadi main game si Cuphead ini, gue belum menemukan cara main yang tepat. Belum, tapi sejujurnya kayaknya itu gampang deh. Oke, rating. Oke, yang kedua. Pak, tapi kalau menurut saya tuh dia seru. Tapi kalau misalnya ada achievement-nya, misalnya lawan bos nih. Tapi kita waktu menang lawan bos kagak dapat koin kah atau mungkin apa? Mungkin kita belum tahu. Itu sih. Nah, kalau untuk yang kedua, The Last Banacat. Time Killing Machine. Udah Bapak dah yang nilai dah. Saya capek dengan The Last Banacat. Gitu kayak apa sih, game pembunuh waktu ya, kayak gitu loh, kayak lu killing bisa time. Killing time gitu. Terus ratingnya Banacat bagus lah. Berapa? Bagus lah. Bagus lah. Ya 7, 6, 8, 7, 7. Kalau gua bilang 8,5. 7, 7. Sebenernya dia suruh, cuman guanya aja yang agak cupu. Sedikit. Emang akui. Oke. Tidak terasa guys telah menemenin guys-guys yang ada di sana. Guys-guys yang tadi apa? Responsif itu. Yang responsible, yang punya jiwa responsibility. Okay. Terima kasih untuk kru yang telah bertugas. Terima kasih juga untuk Smart Studios yang udah nonton. Terima kasih buat YouTube. Terima kasih juga untuk Beanbag JKT. Akhir kata Panji pamit. Nathan pamit. Sampai jumpa. Dadah.